toko ini tidak pernah sepi pembeli. Konsep dari toko ini yaitu barangnya lengkap, harganya murah. Makanya toko ini tidak pernah sepi pembeli. Mas jual enggak, Mas? Ada. Beras ada. Telur? Ada. Telur ada. Minyak goreng? Penuh. Penuh, luar biasa ya toko ini. Lengkap sekali. Obat-obatan? Siap. Konsep dari toko ini yaitu barangnya lengkap, harganya murah. Makanya toko ini tidak pernah sepi pembeli. Boleh, sombong amat. Ya, ini barang-barang kosmetik pun dijual. Jadi toko ini benar-benar lengkap. Apapun kalau dicari di sini ada, mudah-mudahan ada, dan pasti adalah semua ada di sini. Rokok-rokok pun dijual dengan harga grosir, Mas ya. Bukan cuman ngecer tapi grosir juga ya. Grosir juga. Jadi kalau beli untuk dijual lagi di toko ini masih bisa. Harganya juga harga yang kompetitif, harga yang masih bersaing. Oke, masalah. Ya, inilah Mas Eko, pemilik toko Alip. Yang saya katakan toko yang sangat lengkap barangnya. Apapun dijual di sini, harganya juga cenderung harga murah. Maka saya katakan toko ini tidak pernah sepi pembeli. Saya pun kalau ngambil barang juga di sini. Yang murah-murah. Konsep displaynya pun yang bisa digantung, digantung seperti ini. Yang bisa didisplay di rak, didisplay di rak. Jadi toko kelihatan rame, kelihatan penuh barangnya. Barang-barang display yang mudah diambil pelanggan, misalnya minuman-minuman botol seperti ini, di display di bagian depan. Jika ada pelanggan yang mau beli, tinggal ngambil. Seperti mie instan juga di display begitu bagus, ala-ala minimarket. Snack juga lengkap dijual di toko ini. Jajan-jajan roti juga dijual di sini. Tabung LPG. Air minum galon juga dijual di sini. Semua lengkap. Es krim juga dijual di sini. Beras jual nggak, Mas? Beras ada. Telur? Ada. Telur ada. Minyak goreng? Penuh. Penuh. Luar biasa ya toko ini. Lengkap sekali. Obat-obatan? Mulai obat-obatan juga sangat lengkap di sini. Toko di sini memang sangat lengkap. Harganya juga miring. Makanya toko ini saya katakan toko tidak pernah sepi pembeli.
Ya teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video saya. Semoga video ini jadi inspirasi. Siapapun bisa kelola usaha toko, siapapun bisa kelola usaha apapun, yang penting sungguh-sungguh. Terima kasih dan salam sukses bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.